Kasubdit 1 di Tipit Cyber Bareskrim Polri Kombes Pol Irwan Anwar memberikan keterangan kepada wartawan saat rilis pengungkapan pelaku produsen, pembuat hoax, sara dan hate speech melalui media sosial di Bareskrim Polri Jakarta Pusat. Dalam kasus ini di Tipit Cyber Bareskrim Polri berhasil menangkap satu orang tersangka dengan inisial KB dan berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Tersangka KB yang menyebarkan konten hoax melalui berbagai situs berita abal-abal ternyata pernah berprofesi sebagai wartawan. Selain berprofesi sebagai wartawan, tersangka KB juga pernah bekerja di salah satu warnet yang berasal di daerah Cakung, Jakarta Timur. Menurut pengakuan tersangka, selama bekerja di warnet, pekerjaan sampingan yang dilakukan adalah sebagai pembuat berita yang berisi konten hoax. Selain itu, tersangka juga telah meretas sekitar 1.000 akun media sosial, dan melalui akun orang lain tersebut, KB kemudian memviralkan situs hoaxnya. Kapolri Cyber Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri yang ini berhasil melakukan pengungkapan kasus terkait dengan pembuatan dan penyebaran konten-konten yang bernuansa sara, hoax, dan seterusnya. Pada kesempatan ini, atau tepatnya tadi malam, tim kami berhasil melakukan penangkapan dan pengungkapan terhadap tersangka yang kami hadirkan di sini. Yang bersangkutan berinisial KB. Yang bersangkutan berinisial KB, kemudian S1 sarjana teknik IT, kemudian mantan wartawan media News Crime Investigation. Kemudian pernah kerja di warnet HA di daerah Cakung, Jakarta Timur. Dan pekerjaan sampingannya adalah membuat blog. Kemudian dari blog ini, kemudian yang bersangkutan mendapatkan penghasilan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.